Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Gatot Edi Pramono memimpin apel pagi sekaligus menyambut dan memberikan penghargaan kepada 6 anggota Satgas Garuda Muda Bayangkara yang kembali ke tanah air Indonesia usai menjalankan tugas sebagai pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa 2 FPU 10 serta memberikan piagam penghargaan kepada 15 anggota Direskrim Sus Polda Metro Jaya, 3 personel Brigadir Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, dan terakhir 5 anggota Sat Primo Polda Metro Jaya. Terima kasih. Ya. Tentunya sudah kembali ke Indonesia, sesuaikan kembali dengan tugas-tugas di Indonesia, di kesatuannya masing-masing. Selamat datang dan bergabung kembali dengan kita di Polda Metro Jaya. Kemudian pada pagi hari ini juga kita memberikan penghargaan kepada rekan-rekan kita yang pertama dari Krim Sus ya, yang sudah bisa mengungkap pemalsuan materai. Ya. Banyak hal lain yang bisa diungkap untuk menunjukkan prestasi-prestasi yang lainnya. Dan tidak hanya yang ini mendapat penghargaan, teman-teman yang lain juga bisa berkiprah ya, untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Terima kasih. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribulata TV, Salam Tribulata.